Shalom, Bapak Kristus, sukacita dalam Tuhan. Menjadi hamba, itulah tema Ready hari ini. Lukas 17 ayat 10 mengatakan, demikianlah juga kamu apabila kamu telah melakukan sesuatu, hendaklah engkau mengatakan, aku hamba yang tidak berguna, aku hanya melakukan apa yang aku harus lakukan. Setelah seorang hineni, satu kali dia dibebaskan, ditebus oleh seseorang, dan oleh orang ini kemudian diberikan kebebasan untuk memilih apakah dia akan hidup bebas atau dia akan hidup bersama dengan tuannya. Hineni mengatakan, Tuan, aku mau mengabdikan diri kepadamu dan menjadi budak bagi hidupmu seumur hidupku. Saudara, kuat saya hari ini adalah pilihan untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan adalah pilihan yang paling rasional dan paling membahagiakan dalam setiap hidup orang yang telah ditebus dan diampuni dosanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.